kita bahagia ini? Pertama puji Tuhan, karena istriku Anda sekarang lagi hamil masuk usia kehamilan 3 bulan. Ini kan beritanya kan yang juga beredar adalah memang kalian program bayi tabung, betul ya? Yuk. Boleh sharing awal mulanya seperti apa sampai akhirnya give up kah? Akhirnya coba untuk program bayi tabung atau gimana? Sebenarnya kita jalanin selama pernikahan kita sebenarnya santai, tapi akhirnya kita memutuskan untuk program IVF atau bayi tabung ini ya, karena pertama memang mengingat usia Anda juga sudah 30 tahun, jadi ini bagian dari usaha kita, bagian dari usaha kita untuk hamilannya Anda ini. Nah, kamu bisa ceritain gimana? Iya, awal mulanya mungkin kayaknya udah puas pacaran kali ya. Udah puas pacaran, terus yuk kita coba konsultasi awalnya gitu. Konsultasi, terus teman aku rekomendasiin coba ke Morula gitu. Memang sih sebenarnya aku udah sempat lihat-lihat karena teman-teman artis kan juga banyak juga yang di Morula. Terus pas lihat, tapi kayaknya tuh harus datang langsung gitu kan. Kita langsung datang, kita coba konsultasi, ketemu sama dokternya. Kebetulan memang dokter Mary Amelia yang nanganin aku dari awal sampai saat ini. Dan di situ tuh kita berdua sih merasa nyaman banget, penjelasannya juga jelas banget. Dan buat aku sih kenyamanan itu nomor satu gitu. Jadi begitu aku nyaman, terus memang dokter menawarkannya juga gimana nih mau dengan cara alami, tapi memang prosesnya kan pasti nggak sebentar kalau alami, tapi juga ada IVF. Ya kayak kita lihat-lihatan, yang cepet aja di dokter. Ya udah IVF aja nggak apa-apa, karena kita berdua sama sekali nggak ada masalah. Jadi akhirnya dokter bilang ya udah nggak apa-apa gitu. Dan memang puji Tuhan kita benar-benar sangat merasa bersyukur, prosesnya benar-benar cepet. Karena kita konsultasi bulan Februari. Jadi Februari itu kita belum ngapain, kita benar-benar konsultasi. Aku cuma dikasih vitamin aja, vitamin D waktu itu, karena memang aku jarang banget berjemur. Itu kasih vitamin D, terus aku memprogram hidup sehat lah, makannya lebih sehat, gak makan junk food, gitu-gitu. Terus dokter juga pesan, enjoy aja ngejalaninnya tuh, enjoy. Oke, kita lebih enjoy. Pas bulan Maret, akhirnya kita mulai program. Jadi program itu di bulan Maret justru. Pas pertengahan Maret itu, kita udah ada yang namanya Opum Pick Up. Setelah itu kan harusnya embryo transfer. Tapi karena COVID-19, harus ya, ditunda sebulan. Sampai siklus berikutnya, baru di bulan April. Mungkin pertengahan ya sayangnya. Pertengahan April. Dan ya ini yang memang bikin kita sangat merasa bersyukur. Kita yakin banget ini juga karena karunia Tuhan juga, kebaikan Tuhan juga untuk kita berdua. Selain kita udah usaha gitu ya, dan ternyata di bulan itu juga jadi gitu. Jadi benar-benar ngerasa sangat bersyukur.